Hai, Ajoy Speed. Assalamualaikum tonton dan sahabatku yang kusayangi sekalian. Oh, petang ni ada plan baru dengan Udin. Hari ni mungkin tak pasang tajuk sebab air terlalu juga ni. Ikan tak berapa aktif nak makan, yang makan pun comel-comel. Tapi yang dua hari lepas terpaksa pasang sebab ada orang berhajat makan. Jadi dah dapat ikan tu, okey lah, kita settle. Hari ni plan dengan Udin nak try jengah-jengah udang, nak nyerampang. Kalau jadilah, ni plan. Tapi sebelum nak keluar tu, nak bagi makan di situ-situ ni. Ikan comel. Nak bagi dia makan dulu. Kita ada beli apa-apa ni, nak kena puaskan apa ni, hati benda-benda yang macam ni juga. Biar dia kenyang. Dia makan, makannya cukup. Baru rezeki kita datang. Kalau kita dah beli dia, kena jaga dia betul-betul dia. Jadi cepat. Udang. Udang saya bagi makan beras. Udang bagi makan beras je. Suka dia makan beras. Tu dong 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 nama dia, dong dong dong. Tu dong 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 dong. Suka dia makan beras. Hari saya bagi dalam 2 kali beras untuk dia makan. Tu leka-leka tu dia makan lah. Ni dia konon-kononnya malu lah, konon-kononnya lah. Konon-kononnya dong dong malu. Dong dong makan 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 makan. Tu geng-geng belakang tu dia nyuruh-nyuruh. Ni yang warna-warni ni. Anak saudara saya cakap beli ikan bateri, dia kata. Padahal ikan hidup, dia kata ikan bateri. Okeylah, malah nak cerita panjang. Tapi hari ni saya nak gunakan plan baru ni rampang. Nak guna pemikat. Apa dia pemikat dia? Okey, tunggu kejap lagi. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Kita dah sampai di lokasi pemikat. Apa dia pemikat dia? Ni saya punya tong-tong rahsia ni. Ni tong-tong rahsia ni. Kita ambil yang tengah je, kiri kanan tak boleh. Ni kita punya pemikat. Okey, kita punya pemikat. Tu dia. Kita punya pemikat. Kita nak guna pemikat malam ni. Pun dah nak habis lah. Nak guna pemikat. Tu dia pemikat dia. Nampak? Pemikat. Mikat ni tak payah banyak-banyak. Sikit aja. Dia punya padu. Jangan dipetikai ikan. Kita nak guna pemikat. Padu mantap punya pemikat. Pemikat dah siap. Padu mantap bau dia. Patis. Okey. Dah siap dah. Bukan rahsia sangat pun. Jagung dengan beras saja kita rendam. Jagung dengan beras. Tujuannya apa? Kalau waktu sekarang aja ni, tapi pergerakan udang tu masih terbatas. Tapi saya dapat apa ni? Tangkap pergerakan udang itu daripada ulu, nak bawa betina dia ke hilir. Masa tu air cantik sebelah atas. Dan udang sudah menghampiri kawasan Gresik untuk pergi ke Bukit Terih, ke Air Payau. Tapi tiba-tiba air jernih. Air jernih. Jadi malam tadi saya dah scan dengan Udin, nampak macam ada. Okey. Jadi lambakan udang tu belum berapa banyak sebab grup turun tu tak berapa besar. Berbanding dengan sebelum ni yang bulan puasa saya menyerampang tu, grup besar yang turun. Memang banyak udang, memang banyak. Ni belum besar, grup tu tak banyak yang turun. Masih banyak kat atas lagi. Jadi kita guna helah. Guna pemikat. Okey. Ha, kita tengok kalau ada rezeki adalah saya kongsikan. Bukan betul pun. Cuba kita apa pun pasal udang, kita mesti mencuba. Alright. I love you, padu mantap, padu manis. Assalamualaikum. Jumpa kat jeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sampai jeti, kita nak teruskan operasi. Abang-abang dah siap. Mudah-mudahan berhasil lah. Dah malam ni, dah malam. Imam-imam pun dah balik daripada masjid. Kita baru nak turun dah. Imam-imam kusi. Ni bila besok ada rezeki. Ni bila utama ni orang lama kat sungai ni. Ni orang lama nampak. Jubah solid. Jom. Nyampang. Nyampang. Air terang, kita nak menyerampang, operasi menyerampang. Malam, cantik suasana. Allah. Air jernih. Master pun tengah ambil semayang lah. Ambil semayang dulu, lepas tu kita gerak. Mudah-mudahan ada hasil lah. InsyaAllah. Oh, minyak belum ambil kat atas. Mudah-mudahan.
air terang. Ungkapan perang semua dah ada. Ungkapan perang dah ada semua. Ini segampang ikan ada. Segampang udang. Tunjuk sikit. Segampang udang dah standby. Okey. Manis paduman tak. Assalamualaikum. Okey, salam. Sini ni. Proses nak nabu pemikat tadi yang saya cakap pemikat. Mudah-mudahan lah. Aduh, cara dia. Kita tahu sikit. Ini air tubas. Kita tahu dia. Tengah balik pada air pasang. Port satu. Okey, port kedua. Baling-baling kat kayu-kayu dulu. Sirai ni. Okey. Port ketiga. Port keempat dah selesai. Port kelima. Port keenam. Port ketujuh. Port ke-8. Ali pun hidup lagi, ada Chan tu. Port ke-7. Ke-8. Ha? Ha, itu lah. Ha. Ada air cantik ah. Parit ni, parit. Ha. Ham. Keli pun hidup lagi, keli tajuk. Dapat tapak juga besok. Port 9. Port 10. Port 11. Port 12. Tu sikit eh. Port 13. Air je ni bang. Ini. Oh, tempat-tempat kayu ni memang buah. Siapa yang nak beli? Nak padu. Port berapa tadi? 14. Tapi dah lupa. Port last lah ni. Mantap ni. Ni teknik kita panggil. Teknik manggil. Udang tu tak berapa besar tu. Jadi nak kena panggil. Ada tempat ria. Ada dekat parit. Dekat tajuk itu ni. Udin kata macam dah ada lah. Ya ke Din? Ya ke Din? Lesen kot. Yes. Alhamdulillah. Sepet kuning. Sepet kuning bang, lesen pertama malam ni. Sepet kuning. Allahu akbar. Ku sangka kan tak ada. Rupanya ada. Sepet kuning. Padu mantapnya. Mudah-mudahan terus berhasil.
tempat berisiko. Oh, jauh din ke jauh. Oh, sado sepit kul biru pendek. Oh. Sado sepit biru pendek. Kepala pun dah putih, dia makan umpan tadi nampak tu. Alhamdulillah. Ini namanya kalau kat sini kita orang panggil kertah. 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 Macam ketam tapi dia kecil. Ikan-ikan cukup suka ni. Kertah. Namanya kertah. Macam ketam. Lucu dunia. Kertah. Udang yang dah makan umpan tadi. Dia nampak udang galah. Gelombang. Aduh. Alhamdulillah. Jaga-jaga. Ya. Yeah. Jumpa juga kau sadu. Sadu. Hai. Oh, sadu. Jumpa juga kau sadu. Dah putih kepala dia makan dah. Dah putih kepala dia makan. Udin main nyusup-nyusup dalam sampah. Sepit kuning. Sepit kuning. Sepit kuning. Tambah lagi sikit lah. Tambah lagi siku. Tempat berbahaya. Mana nak keluar ni kalau ada dangerous. Oh, tengok tempat bukan senang bang nak cari udang. Ya Allah. Hai. Kena tebuk masuk dalam menyusup tepi-tepi tu. Ui, duri-duri depan muka je. Memang padu mantap. Ada lagi Din. Taksi eh. Adik dah. Kuning ah. Kuning. Kuning. Udin nikah macam geram. Adilah. Kenyang dia. Sepit kuning ah. Halamu, tunjuk sikitlah. Manis.